Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ma'alah wa ba'd. Berkaitan dengan penjelasan Syekh dalam kitabnya Syarah Al-Usul Al-Thalatha tentang hukum bepergian dan safar ke negeri kafir, beliau menjelaskan dalam kitabnya Nadhkuruhuna hukum safar ila biladil kufr. Kita menyebutkan di sini hukum safar atau bepergian ke negeri kafir. فنقول السفر إلى بلاد الكفار لا يجوز إلا بثلاثة شروط. Maka kita mengatakan safar atau berpergian ke negeri kafir itu tidak boleh kecuali dengan tiga syarat. الشرط الأول, syarat yang pertama, أن يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. Hendaklah orang itu memiliki ilmu, memiliki ilmu yang dia bisa membantah syubhat-syubhat, kerancuan-kerancuan. Syarat tsani, syarat yang kedua, an yakuna indahu dinun yamna'uhu min ash-shahawati. Yamna'uhu min ash-shahawati. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaklah orang itu memiliki agama, yakni ketaatan yang dia bisa mencegahnya daripada syahwat-syahwat, hawa nafsu, hawa nafsu. Asyarat tsalitsu, syarat yang ketiga, an yakuna muhtajan ila dhalika. Hendaklah dia memang benar-benar dibutuhkan kepada safar tersebut. Jadi benar-benar dia adalah orang yang penting dan benar-benar dia memiliki dua syarat tadi terpenuhi. Ya. Sedangkan yang ketiga ini dia harus benar-benar dibutuhkan. Ya. Ada hajat keperluan yang sangat mendesak atau sangat penting sekali. Ini fatwa dari Syekh tentang hukum safar ke negeri kafir. Wallahu a'lam bishawab. Thank you.